Saudara, saat ini saya berada di Mina, merupakan salah satu tempat wajib haji, dan insya Allah di sini masyarakat, terutama masyarakat dunia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, akan melaksanakan lempar jumrah insya Allah dalam waktu satu minggu ke depan. Dan tentunya ini haji. Berikut di belakang saya merupakan beberapa, bahkan ratusan tenda yang ada di belakang saya. Kita bisa lihat di sebelah sini juga. Ini dia. Oke. Untuk jamaah haji yang melaksanakan tarwiyah, insya Allah mereka pada tanggal 8 Zulhijjah mereka akan memulai startnya dari sini, lalu melanjutkan ke Arafah, yaitu wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Guys, kita berada di mana ini? Ray. Assalamualaikum. Ya, kita lagi berada di. Kita ada di Mina. Mina, oke. Mas Ari, di mana kita? Ada di Mina. Tempat nanti para jemaah, jutaan umat muslim akan berkumpul di sini untuk melaksanakan wajib haji ya. Rukun wajib hajinya. Oke. Ah, ini ada satu lagi teman saya. Mas Subhan, masya Allah. Ini beliau. Waalaikumsalam. Beliau ini pencinta curry. Curry. Lazis. Ah, tolong dijelaskan dalam bahasa Arab nih saat tentang Mina. Mina. Dalam bahasa Arab. Iyalah, ini kan vlog. Ngevlog. Ya, Al-Mina makan. Yastamiu. Subtitle-nya ada di bawah ini ya, subtitle. Ayo ya, terus. Ya, Al-Mina makan li yajtami' al-hujjaj min kulli bilad fil 'alam. Fil 'alam. Ya, min arkan al-hajj. Yang ini yani, rukun min arkan al-hajj. يعني هي بيتون في ميناء ومن هذا المكان يبقى ويمشون إلى جمرات ويرمون جمرات هناك ويعود ويعيد هذا العمل في أيام بعد. Yang artinya pokoknya ini bagian dari rukun. Oh iya, ini komplek Mina, ini adalah komplek perkemahan yang sangat besar. Jutaan umat muslim dunia nanti datang dan mabit di sini. Bermalam di sini ya? Termasuk juga melakukan ya? Ibadah jamarat di sini juga, dari sini, dari tenda nanti ada jamarat ke sana ke belakang. Jam jumroh ula wusta aqobah ya di Mina ini terpusatnya gitu. Siap. Terima kasih Ustaz. Oke, ini Ustaz Subhan Hardiadi Putra. Lazis. Mumtaz ya, Mumtaz. Oke, ada polisi di bawah, kita geser. Ini Anda bisa lihat di belakang saya. Ini ada toko namanya Toko Puncak Sumatera. Dan di sini banyak banget tersedia mie instan ya. Ini mie instan seperti persis kayak kita di Indonesia. Ini ada macam-macam mie-nya tuh.